bentuk kerjasama sekaligus rencana program membuka kelas khusus atlet sepak bola berprestasi ini sebenarnya dilatar belakangi oleh rasa keprihatinan kami karena banyak sekali pemain-pemain sepak bola yang memiliki prestasi profesional, prestasi tingkat nasional, tapi dibalik itu sekolah formalnya banyak mengalami kegagalan. Karena apa? Banyak sekolah-sekolah yang menerapkan kebijakan kurikulum yang baku dan kaku terhadap anak-anak yang memiliki prestasi olahraga. Sehingga berawal dari permasalahan ini, kami selaku Kepala Sekolah Nasional Persib mencoba memfasilitasi dan membuka program kelas khusus atlet sepak bola prestasi bekerja sama dengan Akademi Sepak Bola Persib Bandung yang dimiliki oleh Mas Dwi Ariyanto. Dan kerjasama ini dengan menerapkan sistem pembelajaran homeschooling. Karena anak-anak yang akademi ini latihannya pagi dan sore hari, sehingga tidak bisa kita paksakan untuk kegiatan pembelajaran di sekolah. Akhirnya kita mengambil jalan tengah sudah kegiatan pembelajarannya secara homeschooling. Nanti berapa hari sekali bila sekolah melakukan kegiatan pembelajaran mungkin di mes anak-anak tersebut. Selain penugasan tiap hari. Berarti homeschooling tapi tetap klasikal di sana, artinya sekaligus beberapa atlet itu dalam satu. Iya, jadi penerapan homeschooling itu khusus untuk atlet yang tinggal di mes. Sedangkan yang tidak tinggal di mes, kita belum melaksanakan langkah-langkah. Ada berapa itu Pak siswanya? Siswanya laporan terakhir yang saya dapatkan dari Pak Dwi itu ada sekitar 18 siswa untuk yang jenjang masuk SMA. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.